mempunyai seorang teman sepertimu, seumpama duri menikam hati, biar serupa hakikatnya berbeda, hilang kejujuran sering kau ucapkan sewaktu dulu. Yeay, itulah sepenggal lirik yes, dari lagu yang bakal kita reaksi pada hari ini yes, tentunya. Sebenarnya. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga Diampan. Yes, yang seperti tadi aku nyanyiin di awal ya. Kali ini kita bakal ngereaksiin lagu yang paling banyak banget dimintain sama kalian semuanya. Yang kemarin udah nonton reaksinya aku sama Raiga. Banyak banget yang nulis komen, Kak, ayo dong reaksiin lagu Duri Terlindung. Yes, ya, dari Nika kan? Ardila. Ada beberapa persen lah, pokoknya ada beberapa judul sih. Ada juga yang ngasih banyak banget. Ada, list-listnya banyak banget dikasih sama kalian semuanya. Thank you, makasih banyak. Banget. Iya, aku nggak nyangka kalau responnya positif sebagus banget ini. Gitu ya. Respon dari kalian semua. Terima kasih banyak. Dan aku sangat semangat sekali hari ini buat ngereaksiin lagi lagu yang dinyanyiin sama Reza. Ini, aduh, best of the best deh. Kemarin kita sudah bercucuran air mata. Ya, kita udah dua kali ya kan nyanyiin lagunya Reza, nyanyiin lagu Nika Ardila. Ya, jangan sampai hari ini kita bercucuran air mata lagi. Nextnya nih lagu, kalau Nika Ardila nih semua lagunya legend ya. Jadi nggak ada orang yang nggak tahu gitu ya kan lagunya. Baru musiknya ya semua udah tahu pokoknya mah. Ini mah lagunya Nika Ardila judulnya ini gitu kan. Nah kali ini kita ini reaksiin yang Duri Terlindung. Seperti apa? Aku honestly aku sebenarnya kurang tahu kalau lagu yang Duri Terlindung ini. Lagu yang emang tahu banget. Kalau karakternya Tehnike ya udah deh tahu banget kalau itu mah ya kan. Ya udahlah ya, daripada panjang lebar langsung kita tontonin Reza nyanyiin lagu Duri Terlindung. Yes. Tapi sebelum itu, kalian jangan berlindung di balik tangan kalian yang enggak mau mencet tombol subrek di bawah ya. Langsung tangannya langsung pencet tombol subrek yang ada di bawah, dukung terus channel aku biar aku makin semangat reaksiin semua video yang kalian minta. Yes. Ya. Jalan-jalan juga ke Instagram aku @aidulfikri_kdi. Yes. Sama Instagramnya Raiga d4_raiganinindra. Ya, kasih tahu lewat DM ke kita semuanya video apa aja yang pengen direaksiin ya. Langsung kita tonton aja Duri Terlindung dari Reza. Lagunya Tehnike Ardila pastinya ya. Ini tempat yang sama ya, masih ya, waktu di lagunya Suara Hatiku. Kayaknya apakah ini rumahnya kali ya? Aku nggak tahu sih. Buat teman-teman yang tahu, boleh kasih tahu. Ini rumahnya Reza atau lagi di nama mana, tempat gitu, pos ya. Mereka buat nyanyi gitu ya. Baru mempunyai seorang teman sepertimu. Tarikannya loh. Seumpamanya tuh benar-benar yang itu. Aduh kok bisa begitu. Alunan-alunannya ya benar-benar persis banget. Tuhan. Dan kalau enggak salah juga Nika Ardila nyanyi itu yang mempunyai. Memang kayak gitu sih, enggak yang kalau aku sih tadi mempunyai rata-rata gitu kan, tapi ini persis sih mempunyai juga gitu. Hey. Enak banget begini sih.
Oh, pas bagian sering kau ucapkan. Itu rasanya enak banget. Sumpah itu langsung aku langsung nyes. Apa ya? Kalau sambil merem tuh bener-bener kayak dah ini Cardilla gitu ya. Kalau sambil merem ya. Nih, aku udah mulai lagi nih, udah mulai sentimental lagi nih pas bagian tadi sering kau ucapkan. Itu enak banget, sumpah itu rasanya enak banget, nusuk banget itu rasanya. Tahan. Gila, ini rasanya enak banget. Sini. Rasanya enak banget. Bener-bener rasa ya, rasanya tuh mantap sih. Enak banget. Aku udah mulai nih. Jadi kalau copy paste kayaknya istilahnya ya. Iya. Soalnya kayak segala-galanya sih artikulasi. Aku tuh masih jujur ya. Aku tuh masih cari celahnya. Di mana nih? Di mana nih? Gitu. Bedanya nih masih belum nemu sih aku celahnya nih. Perbedaannya di mana sih? Bener parah nih. Ya ampun, ini alunan-alunannya juga bener-bener sama persis dan enak banget sih. Kalau kita niru aja suara kita nih sama, mungkin bisa sama ya jenis suaranya atau apa. Tapi kalau tapi rasa, udah secara rasanya kayak feel-nya tuh teknikal banget ya, gitu. Itu tuh yang susah dijiplak sama orang deh aku bilangin. Yes. Cara kita mengimplementasikan lagu itu tuh tiap orang tuh beda-beda. Dan ini tuh bener-bener rasanya, alunannya, semuanya plek-ketiplek bener-bener. Dan kayaknya wajar banget kalau semua orang yang dengerin ini bakalan kebawa emosi, ya sih? Dan, udahlah, kita terusin dulu deh. Lengkingannya gitu loh ya. Ya abis ini tinggi nih nadanya ini. Oh belum. Ohnya juga ada tahu yang apa yang bilang kalau ada pernah ngomong ini lip sync lah apa ini. Masa? Tuh ini enggak lip sync loh. Lip-sync. Asli ini enggak lip sync sama sekali. Suaranya sepintar-pintarnya. Iya. Sepintar-pintarnya kita lip sync pasti ada bocor. Ada kelihatan kok meskipun itu suara lu sendiri kalau lip sync kelihatan. Salutnya ini tuh benar-benar dengan wajah lempeng santai banget iya, gitu ya. Iya, tapi rasanya tuh nyampe gitu loh. Ya aku salutnya itu. Aku bersama doa yang tak henti agar kau sudah
mau nada tinggi nih. Tadi aku bilangin mau nada tinggi nih. Itu tuh nada tinggi itu kalau Nikah Adil tuh memang khas suara nada tingginya, lentingannya khas banget. Dan ini tuh persis lagi sih. Gila, aku benar-benar tadi awal-awal tuh mau nangis loh beneran. Ini aku agak menahan diri nih sekarang nih. Kayak lagu ini ya. Wow, Reza. Akhirnya aku sanggup menahan air mataku, ya Allah. Padahal tadi udah jangan nangis. Malu gue nangis mulu. Aku lihat di komen-komen kan yang reaction kita kemarin ternyata memang bukan wajar ya biar apa? Jadi kita tersentuh tuh mereka juga ternyata banyak gitu yang tersentuh mendengar suaranya. Jadi kayak banyak juga yang nangis katanya gitu. Iya, kan. Jadi aku ada teman lah ya, ibaratnya kemarin tuh nangis sendiri doang ya. Gue maksudnya malu gitu kalau nangis sendirian. Tapi kali ini agak aku tahan sedikit, agak aku redam sedikit. Gak lucu dong kalau tiap kali ngereaksiin ini aku nangis. Tapi jujur ini benar-benar ya miripnya mirip banget ya. Sampai yang aku bilang tadi pemenggalannya, pemenggalan kata-katanya semuanya mirip, artikulasinya mirip banget, sampai lenggok-lenggoknya, semua tarikannya tuh benar-benar di lagu ini tuh benar-benar mirip sama banget sih, benar-benar sama banget sih di lagu ini semuanya. Wajar kalau kalian semuanya ngerekomendasiin aku buat dengerin lagu ini lagi. Yes, oke banget nih. Gimana lagu yang lain ya? Iya. Dan aku nggak sabar kata teman-teman semuanya para subbreaker. Aku tuh ngomong kayaknya Reza udah punya single terbaru ciptaan Teh Meli. Iya. Wow. Kita tunggu ini bakal seperti apa lagunya. Aku penasaran banget. Apakah Teh Meli bakal bikin sesuai karakternya Reza yang memang kayak suara teknike atau mungkin akan dibikin berbeda gitu? Ngerti nggak sih? Iya. Maksud aku ya kan? Maksudnya tuh keluar dari Nika Ardila gitu ya, dari karakternya dia lah gitu. Kita tunggu aja deh, dan aku yakin sih pasti ya karyanya sih pasti oke sih. Meli Guslow tangannya dingin banget. Ya bener banget, lagu Teh Meli mana ada yang gak nulis hits, lagunya keren, nyiptain seseorang star itu keren juga. Nah, jadi aku yakin sih insya Allah ini Reza jadi bintang sih. Berada di tangan yang tepat gitu ya kan. Dan lagu ini best banget dinyanyiin sama Reza. Best banget, bener-bener best. Seperti kalian semuanya, best banget. Apalagi kalian semuanya yang lagi nonton ini langsung mencet tombol subrek yang ada di bawah. Kalian bener-bener best buat gue. Kalian tetap best jadinya ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!